Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus merangkap sebagai manajer di fungsi pengembangan UMKM Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Pesan-pesan saya sebagai perwakilan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, pelaksanaan Grebek UMKM DIY 2019 yang dilaksanakan di Atrium Plaza Ambarawa ini luar biasa, berbeda dengan yang dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Di sini sangat luar biasa pengunjungnya, dan UMKM yang mengikuti kegiatan ini merupakan UMKM yang telah dikurasi, jadi merupakan UMKM yang sudah dipilih, UMKM yang kita harapkan nantinya bisa menembus pasar dunia. Moderator di acara ini, terima kasih kepada BI. Ini kali ketiga saya di Grebek UMKM, rangkaian acaranya saya masih dipercaya, semoga ke depan masih dipercaya. Hari ini yang luar biasa adalah narasumbernya, menurut saya memberikan inspirasi, tapi juga nggak sekedar inspirasi, kasih solusi dan motivasi untuk kita terus bergerak di era digital. Tantangannya kita hadapi, tapi kita nggak perlu pesimis, kita hanya perlu optimis. Ada kata kunci yang diberikan oleh Pak Hendri tadi yang luar biasa. Saya sampai merasa merinding dengernya. Saya pikir itu hal yang mudah sebenarnya untuk kita bisa hadapi, tinggal kita mau atau tidak berubah. Itu saja.